hanya ada 24 jam untuk berjalan-jalan di Penang. Ini senarai yang anda boleh buat sepanjang berada di sana. Nak cari lokasi sarapan yang best? Jom singgah di Naina Roti Bakar yang terletak di Transfer Road, Georgetown. Antara menu spesial yang korang kena cuba ialah roti tsunami dan roti bakar kayu arang. Nak lihat pemandangan dari atas? Boleh cuba mendaki di Moon Gate yang terletak berdekatan Taman Botani Penang. Dekat atas Moon Gate ni, ada pit stop yang korang boleh ambil gambar dengan belakang-belakangkan pemandangan Pulau Mentari ini. Kalau nak cari makan tengah hari pula, singgah ke restoran nasi kandar tertua di Penang, iaitu restoran Hamidiah. Sini ada pelbagai jenis lauk pauk nasi kandar yang korang kena cuba. Confirm terangkat. Lepas dah kenyang, jom naik ke Bukit Bendera. Ada dua cara untuk sampai ke puncaknya, iaitu menggunakan tren dari kaki Bukit Bendera, atau kalau sukakan aktiviti yang lebih sihat, korang juga boleh cuba mendaki melalui Bukit Bendera Heritage Trail. View memang layan. Penang banyak street art yang unik, yang pasti semuanya free. Jadi jangan lupa ambil gambar di setiap mural-mural yang ada di sekitar Bandar Georgetown. Google je The Complete Guide to the Street Art in Georgetown Penang dan klik pada carian yang pertama. Semua street art dah dipetakan dalam satu tempat. Lepas tu, apa kata singgah high tea dekat China House? Specialnya dekat sini, bakery ni sangat insta-worthy. Cafe ni memanjang ke belakang. Di setiap ruang berbeza dekorasinya. Rasa nak ambil gambar dekat setiap tempat. Rugi tau kalau tak ambil gambar dekat cafe ni. Itu saja tips cuti 24 jam di Penang kali ini. Stay tune untuk video seterusnya.